Oke, konco-konco, welcome back. Selamat berjumpa kembali ya. Video kali ini aku mau unboxing HP Oppo A55 ya. Ini aku beli dari online, konco-konco, dari Tokopedia. Jadi aku mau buat video unboxingnya nih ya, sebenarnya. Cuman sekalian lah, sekalian buat video. Ini buatnya malam ini, makanya agak-agak kabur. Ditambah lagi kamera memang dasarnya kurang bagus. Makanya ini hadir biar agak lumayan. Oke, ini packingnya masih utuh ya, konco-konco. Kita kasih tunjuk dulu pengirimnya. Ini ya, Oppo Tokopedia. Ini samin terbalik ya. Oh, enggak. Kita lihat itu ya, nampaknya Tangerang Kadu Jaya Oppo Official Store. Sini juga ada nih. Oke, langsung kita buka. Bubble wrapnya kayak gini ya, agak besar juga isinya. Ini kotaknya Oppo A55, segelnya masih aman ya semua. Oke, langsung kita buka dari buka lagi kotak dalam. Mana ya? Oke, ini dia kocok-kocok isinya. Dia ini ada USB ya, USB udah pakai apa, apa nih istilahnya itu, yang besar ini sama kepala chargernya. Dan ini dia kocok-kocok HP-nya. Ini apa nih, konsepnya? Oh, buku garansi sama apa ini, silikonnya sama jarum juga ada nih dalam HP-nya. Ini dia konco-konco, kita buka dulu. Ini dia, dan untuk bodinya agak slipnya tipis. Ini dia tampilan belakangnya, ini blue, warna biru rainbow, biru pelangi. Kita hidupkan ya dulu, kita tekan tombol power. Hidup ya Oppo. Kita tes dulu, kita tunggu ya, lagi booting. Sembari nunggu bootingnya, apabila kalian konco-konco yang mau buat seragam ataupun ya seragam satuan juga bisa, silahkan itu kontak kita ya. Itu yang ada slide-slide-nya tadi yang tampil-tampil itu, bisa dihubungi kontaknya atau di chat dari komen atau di DM dari media sosial yang tersedia. Oke, ini kita langsung pilih bahasa, select bahasa English U States. Kita buat bahasa Indonesia aja lah dulu, kita buat nanti mana tahu macet. Biasanya aku bisa buat apanya bahasa Inggris di HP, tapi ini untuk awalnya buatlah bahasa Indonesia, mana tahu nanti
pengaturannya bingung awak kan. Pilih wilayah Indonesia. Ketentuan layanan apa ini? Perjanjian pengguna, perlindungan dan keamanan privasi ini. Kita checklistkan aja ya semua. Kemudian sambungkan wifi ini. Ini udah terkoneksi nih ya wifi yang kupakai ini. Oh, lewati aja lah dulu. Lewati layanan Google. Next kan aja semua ya. Nanti kita skip-skipkan aja semuanya. Nanti aja lah. Selamat datang. Selamat datang Color iOS. Color OS. Mulai. Kita klik mulai ya. Ini dia tampilan awalnya. Jadi dia aplikasinya udah tersedia di sini ya. Beberapa Shopee, Lazada, TikTok dan lain sebagainya. Oke, untuk apanya? Keseluruhan sih kita coba kameranya ya. Jernih lah. Iya. Beda dikit lah. Tapi belakang lumayan solid ini. Cukup sekian ya video untuk kali ini, unboxing sekaligus review kecil-kecilan. Ini RAM 4 per 64 GB. Oke, kunjung-kunjung cukup sekian, mudah-mudahan barangnya awet ya dan bisa digunakan tentunya untuk jualan. Oke, sampai berjumpa di next videonya. Lihat saatnya, jual-jual. Thank you.